Sedar tak sedar, The Nasi Lemak Show musim ketiga dah masuk episod 5. Dan seperti minggu lepas, minggu ni masih berada di Shah Alam. Kenapa Shah Alam? Sebab ofis kami dekat sini dan tempat Riz nak bawa korang semua memang tempat kami makan lah hari-hari. So hari ni berada di Restoran Ceria, Section 3. Dan tengok dekat sini, ramai juga orang nampak meriah dekat sini. So Riz nak cuba nasi lemak dekat sini. Dan juga minggu ni ada lagi satu peluang untuk penonton menang Wallet Quick. Nak tahu macam mana? Tunggu akhir episod. Tapi sebelum tu, kita makan nasi lemak. Tadi kita masuk dalam restoran ni memang rasa meriah lah, ramai orang. Dan juga bukan sahaja nasi lemak, pilihan sarapan dekat sini macam-macam ada. Nampak ada apa, kuih tiaw lah, mie lah, roti cenai ada. Dia ada cakoi yang apa, macam dumpling, donut semua ada. Nampak pilihan banyak. Dan yang penting ramai orang lah, rasa suasana dekat sini. So kita tengok nasi lemak dia. Jadi inilah dia, Nasi Lemak Restoran Ceria. Dan seperti biasa, saya nak makan dulu, lepas tu bagi rating dekat setiap satu dan tengok macam mana dalam pertandingan The Nasi Lemak Show musim ketiga ni. Tapi sebelum tu nak cerita apa kita dapat dalam nasi lemak ni. So apa yang saya ambil, nasi lemak biasa, lepas tu ambil lauk sotong sambal, sambal sotong. Katanya memang top dekat sini, orang suka ambil yang tu. Dan lagi satu yang bukan nak kata rare tapi bukan semua tempat ada lah, yang tu bergedil. Kalau nak kata rare sangat, tak adalah rare sangat kan, bergedil. Tapi bukan semua tempat ada, unik sikit lah bagi Riz. So ambil yang tu juga. Lepas tu kita ada nasi, telur separuh, timun, kacang dan juga sambal dia. Tak nampak ikan bilis goreng tapi katanya ada dalam sambal, sebab dia memang sambal ikan bilis lah. Kita rasa dulu tengok macam mana. Jom. Tapi sebelum tu kita kena buka dan jat dulu macam biasa lah. Jom kita makan. Okey, nasi tu dia rasanya ni nasi lemak tanah. Dia melekat sikit tapi tak adalah melekat sangat. So kita nak cuba nasi dengan sambal. Jom kita ambil nasi, lepas tu kita ambil sambal sikit. Jom kita rasa. Jadi Riz nak cerita sikit pasal rasa nasi dengan sambal tu. Betul, bila kita makan sambal tu, kita dah tahu dia memang sambal ikan bilis, sebab ada rasa ikan bilis sikit. Tapi sambal tu boleh kata manis lah. Dia bila makan memang dapat rasa manis, rasa ikan bilis sikit. Dan juga dia manis bawang lah, sebab ada bawang dalam sambal ni. Pedas tu ada tapi bukan pedas sangat lah, pedas-pedas sikit. Nak kata dalam scale pedas, dia tak kira pedas lah, tapi masih ada rasa pedas sikit. Nasi tu macam mana? Nak cerita pasal nasi tu, dia ada aroma berlemak, aroma santan, aroma nasi lemak. Tapi rasa dia memang ada rasa nasi lemak, tapi dia lebih kepada rasa santan, rasa kelapa tu, daripada rasa berkrim sangat. Kalau orang boleh faham maksud tu. Kita cuba sotong pula. So kita tengok dia pun sotong sambal. Tapi kalau bandingkan dengan sambal nasi lemak, sambal ni nampak dia tak halus sangat lah. Dia, kita still nampak yang cili, biji cili semua tu. Dia tak nampak macam blend sampai halus sangat macam sambal yang lain. Dan juga tak nampak bawang dalam sambal ni. Dia nampak macam cili saja. So jom kita rasa ni. Kita makan dengan nasi lah. Jom. Dia rasanya macam saya cakap tadi, dia memang satu sambal yang lain. Sebab sambal ni lebih manis, lebih pedas sikit daripada sambal yang nasi lemak tu. Yang ni kita dapat rasa sotong, rasa manis tapi rasa pedas yang lagi pedas lah. Yang tu memang rasa dekat mulut yang pedas-pedas tu. Suka juga sebab sotong tu tak adalah liat, dia senang nak kunyah dan dia masih dapat rasa sotong. Okay, kita nak cuba bergedil. Kalau apa, kalau breakfast Mat Salih kita panggil hash brown. Kalau dekat Malaysia bergedil lah. Konsep sama lah. Kita cuba bergedil dengan sotong sambal lah. Jom.
Bila makan sotong tu sekali dengan nasi, sedap. Tapi bila makan sekali dengan bergedil, tak tahulah, mungkin kombinasi sotong, cili, sambal dengan kentang semua dalam bergedil tu, satu rasa yang unik sikit lah, suka. Dia boleh makan, boleh makan sangat. Okay, jadi seperti biasa dah sampai masa untuk bagi rating. Lepas tu Izz akan habiskan semua ni. So kita nak bagi rating dekat setiap satu tu. So kita mula dengan nasi lah. Nasi tu macam Izz cakap tadi, dia rasa bukan kosong, dia ada rasa santan tu yang bagi risau. Dia lebih kepada rasa kelapa daripada berlemak berkrim tu. Tapi satu rasa yang memang boleh makan, boleh sangat makan. Kalau nak ikut rating, kita kena tengok yang okay, nasi lemak yang paling sedap Izz pernah makan dan nasi lemak yang paling macam biasa Izz makan. Rasanya nasi dekat sini saya nak bagi 3 bintang lah, 3 stars. Memang above average, sedap, Izz suka makan. Cuma mungkin kalau tambah rasa berlemak sikit lah, dia boleh dapat 4 atau 5. Tapi 3 stars still bagus juga. Memang nasi tu boleh makan sangat lah. Memang rasa nasi tu. So kita nak move on kepada seterusnya, sambal. Sambal tu dia macam mana lah, kalau ikut pendapat Izz, personal opinion Izz, memang bagi Izz lah, Izz tak beberapa suka sambal yang ada ikan bilis dalam. Izz lagi suka kalau ada ikan bilis goreng lah. Sambal tu ada rasa yang Izz suka, pedas manis. Tapi tak tahulah, dia dah ada sesuatu yang missing sikit kot. Tak ada yang macam wow, power lah sambal ni. Dia macam just nice lah, memang boleh makan. Tak adalah teruk, yang penting dia tak rasa pahit dan dia rasa macam cili tu masak dengan betul. Rasanya sambal juga Izz nak bagi 3 stars, 3 bintang juga. Memang sedap, above average. Cuma bagi Izz ada something missing lah dengan sambal tu lah. Okay, condiments juga. So condiments tu kita tengok. Tapi Izz dah makan sikit. Kita dapat telur separuh, timun, kacang goreng dan macam Izz cakap tadi yang ikan bilis tu kira dalam sambal lah. Tak tahu kalau bergedil tu kira condiment ataupun lauk. Rasanya kita letak bergedil tu dalam bahagian lauk. So kalau kita tengok condiments tu, sebab ada ikan bilis dalam sambal, boleh kata lengkap lah. Dia bukan tak ada ikan bilis langsung. Tapi macam Izz cakap tadi, Izz lagi suka kalau ada ikan bilis goreng lah. Tapi apa kita dapat, timun, telur, kacang, quantity tu, rasa tu memang okey lah. Memang dah just nice lah. So rasanya untuk yang tu, Izz nak bagi 4 bintang, memang 4 stars. Bagus juga semua ada. Nampak effort tu, telur dapat separuh, bukan suku. Memang separuh tu memang dah cukup untuk portion ni. 4 stars tu bagus juga. So seterusnya lauk. So kita ambil sambal sotong, sotong sambal ni dengan bergedil tu. Dan juga pilihan lauk dekat sini banyak. Sebab ni jenis nasi lemak yang makan pinggan, kita pergi ambil lauk semua. Memang port breakfast lah. So dekat sini pagi-pagi memang banyak pilihan lauk yang ada. Dan apa Izz ambil sotong sambal tu, macam Izz cakap, sotong tu bagi Izz sedap. Tak adalah rasa liat, tak adalah rasa soda. Memang rasa macam sotong. Dan juga sambal tu, sambal manis pedas, memang sedap lah, suka. Dan juga bergedil tu yang rare sikit lah, unik sikit. Bukan semua tempat ada. Memang happy lah dengan lauk yang Izz dapat hari ni. Sebab tu Izz nak bagi 4 stars juga. 4 stars, 4 bintang untuk lauk. Memang happy lah dengan lauk yang dekat sini. Jadi seterusnya kita nak cerita pasal harga. So harga dia, kalau ambil nasi lemak kosong, nasi lemak biasa, harga dia RM2.80. Kalau kita ambil dengan sotong macam ni, harga dia RM7. Kalau kita tambah bergedil, so set yang makan hari ni, totalnya RM9. So kalau kita tengok harga tu, kita bolehlah cakap dia bukan yang murah sangat. Memang bukan murah sangat, tapi dia bukan mahal sangat juga. Dia less than 10, okay kot. Dia lebih kepada mahal kalau bandingkan dengan tempat lain. Tapi dia still boleh mampu lah. Still memang bukan melampau sangat mahal. So rasanya untuk harga, Izz nak bagi 3 bintang, 3 stars juga. Dia okay, harga tu tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat, just nice, tengah-tengah. 3 bintang okay lah untuk harga. So kita dah bagi nasi, sambal, condiments, lauk dengan harga. Kita nak kira total score 3.4 bintang, 3.4 stars. Maksudnya satu nasi lemak yang boleh katalah sedap, memang boleh makan, above average dan nampaknya popular lah. Sebab kalau datang sini pagi-pagi, ramai orang tengah breakfast dekat sini. Satu yang Izz boleh cakap, ni nasi lemak yang kita boleh makan setiap hari. Satu kelebihan
dengan ni adalah sebenarnya suasana kedai, sebab dia memang macam dia cakap, dia port breakfast. Kita tengok meja banyak dekat luar, ramai orang dekat sini. Bukan sahaja makan nasi lemak, tapi boleh makan roti cenai, ada cakoi, semua tu memang tak tahulah, chill lah dekat sini. Memang kalau datang pagi memang boleh lah makan dekat sini, lepak dekat sini. Sukalah suasana macam ni. Seperti Rich janji di pembukaan episod ni, ada lagi satu giveaway untuk anda semua boleh menang wallet Kvik. Dan sebenarnya minggu ni giveaway ni senang sikit. Bukan ada soalan yang kena jawab semua, tapi cara nak menang senang saja. Anda hanya perlu pergi dan follow Instagram kvik.store dan tag 3 kawan anda di bawah gambar ni, ada dekat sini. Dan nanti kami akan pilih pemenang yang dapat wallet Kvik. So terima kasih kepada Kvik Manager series ni. Macam-macam giveaway ada untuk penonton. Respawn dapat satu wallet yang cantik. Memang sukalah. Boleh kah buat season lepas ni kan? Boleh. Boleh bos. Okay. Bis nak makan semua. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Destinasi TV. Kita jumpa episod seterusnya. Bye-bye.